Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Oke, tiba giliran saya untuk membagi topik, membagi tok lah, bagi tema topik ventilator in department yang terdapat di EB, HSGB. Oke, presentation ni adalah meliputi topik dia nilai. Dia punya learning objective untuk topik ni adalah list ventilator, type of ventilator yang available di emergency department Hospital Sungai Buloh. Yang nombor dua, to identify different function and unique feature of each ventilator. Okay. ventilator yang terdapat di Jabatan Kecemasan Hospital Sungai Buloh ni ada macam-macam lah. Okay. Okay, ini yang terdapat di HSGB, ventilator ini di HSGB. Pertama adalah transport ventilator dan kedua adalah portable ventilator. Portable ventilator ni pun juga dikenali sebagai bedside ventilator ataupun critical care punya lah, untuk ventilator lah. Yang panggilan dia ventilator sama, cuma panggilan dia lah yang berbeza. Okay. Okay, kita pergi kepada portable ventilator lah. Portable ventilator ni yang terdapat di Jabatan Kecemasan Sungai Buloh. Yang pertama tu adalah ni yang terbaru lah, Dräger V800. Okay, yang kedua ni adalah Puritan Bennett 980 lah, PB980. Yang ketiga ni adalah Triton lah, V200. Okay. Okay. Okay, ni pula bagi transport lah, transport ventilator yang terdapat di Jabatan Kecemasan. Okay, kita ada Zul ya, AEV dan EMV. Okey, kita ada dua jenis lah, AEV, EMV. Nanti dia punya perbezaan nanti akan ada lah dalam next slide. Okey, ventilator lain adalah Dräger V Ocelot 3000 Plus. Okey, lepas tu Monal T60 Monal ya. Okey, lepas tu kita ada Hamilton T1 dengan Resmed. Okey. Ini pun sama juga, ini transport ventilator, kita ada Philips Trilogy. Lepas tu kita ada Women lah. Women. Lepas tu kita ada Oximec. Oximec, kita ada Parapet dan baby pack lah. Okey. Okey. Okey, ini berkaitan dengan ventilator V800 lah. Okey. Okey, ventilator ni okeylah, dia boleh digunakan untuk ventilate pesakit adult pitch. Pitch dia dalam 5 kilo dan unit dia dalam kurang pada lebih pada 400 gram lah. Okey, lebih pada tu memang tak boleh lah, kita kena pakai. Kalau untuk unit kita kena pakai yang untuk baby pack lah. Okey. Nama lain juga dikenali sebagai critical care ventilator. Okey, ventilator ni dia punya oksigen supply dia menggunakan oksigen dan air lah. Air pressure lah. Okey. Ni dia punya layout dia lah, untuk V800. Okey, ni di bahagian belakang dia. Yang hitam ni air, yang putih ni adalah oksigen. Okey. Okey, ini adalah mode. Mode yang terdapat dalam ventilator Evita V800. Okey. Terbahagi kepada tiga. Kita ada volume control. Yang kedua kita ada pressure control dan yang terakhir sekali kita ada spontaneous lah. Spontaneous pun dia punya, dia ada empat lah pecahan. Untuk volume pun kita ada empat ke lah. Volume CMV,
SIMB, AC dan MMB lah. Okey. Ini untuk pressure. Kita ada pressure CMB sama je lah, tapi cuma kita monitor dalam bentuk pressure. Okey, ini untuk containers lah. Kalau pressure nak CPAP ke, BiPAP ke, dalam ni lah. Okey. Ini apa? Okey, ni dia punya layout screen. Layout screen dia, kalau buka mula-mula, first dia kena buat dia punya ni lah, calibration semua. Okey, calibration. Dah habis calibration circuit dengan tu semua apa, mesin nanti, baru boleh setting lah untuk sama ada pressure apa, adapt ataupun pitch. Okey, sama ada tube, NIV ataupun apa, pakai nasihatkan ular tu boleh juga lah. Okey, ni bawah ni adalah mode dia lah. PC ni BiPAP, PC BiPAP, volume, SMB dengan spontaneous. Okey, ni bawah ni lah volume. Ini parameter yang kita setting. Okey, okey, untuk yang mode yang lain kita tengok dalam screen ni. Dia ada belah tepi ni lah, dia tulis address mode. Okey, address mode ni kita boleh select lah apa mode yang kita nak. Bila kita dah tekan apa mode yang kita nak, nanti dia punya parameter yang setting ni akan berubah mengikut apa mode yang kita nak. Dia parameter ni tak semestinya semua sama lah. Okey, parameter ni tak semestinya sama untuk setiap mode, bergantung pada mode apa yang kita select dan pada parameter yang akan berubah. Okey. Okey, satu lagi saya nak bagi tahu berkaitan dengan inilah I. I ni information. Information ni maksudnya okey, let's say lah kalau ventilator ni ada alarm di atas ataupun you tak pasti apa mode. Okey, bila you tekan I ni dia akan keluar penerangan berkaitan dengan mode yang you nak tengok, apa maksud dia, apa fungsi dia dengan alam. Okey, bila keluar alam nanti kalau you tak pasti nak cari mana, bila you tekan I, you select alam, you tekan I ni nanti dia akan beritahu apa masalah. Okey, ini kelebihan lah Evita V800 ni. Okey, okey, inilah dia punya display measure dia untuk Evita V800. Ini bila yang dah lah pasang pada pesakit lah, dia akan keluar gambar edap apa tu dia punya mode. Okay, dia pakai tube. Okay, dia punya display value dia ni lah, airway pressure semua measure, P-plate 2. Okay, monitor, ventilator ni boleh lah baca untuk P-plate 2. P-plate 2 ni akan keluar kat sini lah nanti. Ni. Okay. Okay. Lepas tu flow measurement pun sama lah. Ini yang dikeluarkan kat sini juga nanti. Okay. Yang patient dapat. Okay, display calculated value. Dynamic complier ni, shallow breather ni kena tekan untuk button lain lah untuk tengok dalam apa, dalam screen lain. Benda ni sama je. Okey. Okey, ni dia punya gambar rajah untuk loop. Inilah keadaan dia. Okey, dia tarik nafas. Tarik nafas. Bos. Okey. Dekat sini nanti dia akan keluar. Ni volume, pressure versus volume. Nanti kalau you pilih mana-mana nanti dia akan keluar lah. Okay, apa you nak tengok. Okay, ventilator ni kalau nak tengok P-plate 2, sama ada you boleh tekan inspiratory hole ataupun dia akan keluar terus dalam screen. Bila you setting untuk P-plate 2 punya yang parameter tu, dia akan keluar sekali lah. Setiap kali patient breathing dia akan keluar P-plate 2 punya ni lah. Okey, itu tadi untuk V800. Sekarang pada Puritan Bayonet 980 lah. Okey, sebelum saya terlupa, yang V800 tadi kita ada terima 3 unit. Okey, untuk Puritan Bayonet 980 ni kita terima 2 unit lah.
Okey, ni layout dia. Untuk V Puritan Bennett 90. Okey, ini pun sama juga. Dia ni lah, critical care punya lah. Untuk ventilator boleh di incubate, boleh digunakan untuk pressure unit, fix dan adapt lah, sama lah. Gas oxygen supply dia sama, dia ada oxygen dengan air. Kodak dia semua sama, kalau hitam air, dia adalah oxygen. Okay, ni adalah dia punya yang boleh value ataupun berat pesakit yang boleh digunakan lah untuk ventilator ni, untuk unit 2 mil tu 315 lah mil in volume control ni lah. Ok, pitch 25 mil. Ok, adapt. Ok, untuk ventilator mode pula ni lah. Dia punya ventilator mode dia, dia ada AC, dia ada SMV, spontaneous variable dan ni lah CPAP. Ok, ni dia punya layout dia. Sama juga ventilator ni, kalau first permulaan you kena ni lah buat calibration lah, kena buat test dia punya apa, tubing semua lah, baru boleh ni. Kalau tak, nanti bila keluar alam, dia akan keluar ventilator ni apa, dia tak buat calibration. Ok, ni ventilator pad lah, invasive or invasive. Semua ni lah, ni AC mode ni. Ok, semua ada pakai PC ke, volume, pakai pressure control ataupun volume control ataupun PC plus. Ok, ini spontaneous lah dia punya tu. Ok, ini dia punya parameter. Parameter tu pun sama juga macam V800, dia akan berubah mengikut apa mode yang kita select lah. Ok, ini pun sama. Ini kita set up pakai apa, body weight pressure. Ok, sama ada set up pakai body weight ataupun kita boleh set up melalui ini lah, jantina lelaki atau perempuan. Bila kita set up semua tu, kita tekan accept all, baru kita tenangkan ni lah berfungsi. Ok, sini kita punya yang kita set tu, yang kita set untuk macam kita set SIMB semua lah, dia akan keluar sini. Ini parameter, parameter ni parameter yang kita setting bawah ni. Kita boleh adjust kalau macam patient ni ventilator ni, kalau kita dah on nanti atas dia akan keluar graph, bawah ni kita boleh set lagi lah. Okay, ini dia punya layout. Ini yang ni lah untuk inspiratory hole, inspiratory hole alam ni semua lah. Okay, ni dia punya ni lah, display patient data lah. Dia ada percent leak semua lah, kita boleh tengok RSBI. Okay, yang ventilator V800 tadi pun boleh juga. Okay, RSBI, dynamic resistance compliance, inspiratory compliance semua, driving pressure, peaks. Okay, nah, kalau untuk tengok graph, kita boleh tengok ni lah, pressure, flow dan volume. Ok, ini dia punya graph lah. Ok, ini untuk pressure, ini untuk volume per minit. Nah, ni. Ok, itu tadi untuk PB 980. Sekarang ni kita ke ventilator Triton MP200. Ok, kita ada satu unit dalam jabatan. Ok, ventilator ni dia boleh digunakan sama lah, ni unit fix dengan adapt lah. Ok, cuma ventilator ni hanya menggunakan oxygen supply. Air, dia pakai air turbine. Ok, ni dia dah masukkan dalam ni, belakang ni dia ada turbine lah untuk air. Ok, ni tak ada volume dia yang boleh digunakan, 10 hingga 3000 mil. Ok, kalau 10, ok, ni unit, ni unit pun dalam 5, 6, 6 kali 10, kurang berapa berat sini.
untuk ni lah, guna ventilator ni lah. Okay, bila guna pitch dan unit, make sure tubing bertukar lah. Jangan pakai tubing yang adapt pula. Okay. Okay, ini adalah modes yang terdapat di dalam Triton. Okay. Jadi ada ventilator, mandatory, volume, pressure dengan ni lah. Volume granted. Okay. Dia ada SIV. Okay. Ni dia punya short form juga untuk SIV. Okay. Lepas dia ada spontaneous juga. Dia ada not invasive lah. Not invasive with a mask. Okay. Lepas tu dia ada adaptive ventilation. Okay. Lepas tu dengan reverse walk. Ada apnea lah. Apnea ni kalau macam patient tu tak bernafas dalam masa berapa saat yang telah ditetapkan, okay, dia akan terus automatik tukar setting tu kepada setting apa, SIV ke. Okay. Itulah, ini adalah basic monitoring yang terdapat pada Triton lah. Okay, dia ada PIP, PIP flat, PMIN semualah. Compliant. Okay. Ini sama lah macam yang dua ventilator yang sebelum ni. Okay. Grafik monitoring pun ni lah. Graf. Okay. Dia baca flow pressure dengan volume tu lah. Loop pun dia ada lah. Loop ni tengok yang apa. Yang merajah dia lah. Pressure. Pressure versus volume. Flow volume. Flow pressure. Volume ni lah. Accelerate. Okay, itu untuk Triton. Okay, sekarang kita ke Striker Sabina. Okay. Okay, ventilator ni terdapat dua unit lah yang masih boleh digunakan lagi di jabatan. Okay, dia hanya boleh gunakan untuk elak dan pit sebelah. Unit tak boleh. Okay, kadar volume dia 50 hingga 2000 mil. Okay, yang value yang dia boleh measure adalah dia wave pressure, P-plate, P-min, P. Lepas tu dia ada boleh baca unit volume, dia ada volume. Okay, breathing frequency dengan FO2 high ratio. Okay, ni value yang di boleh dibaca lah. Ini adalah mode, ventilator mode. Okay, kita ada IPPV, CMV, IPP assist, CMV assist, SIMV, CPAP, okay, BIPAP. Okay, untuk ventilator ni kita hanya boleh ni lah, pressure time dengan flow time. Itu saja untuk ni. Dan ventilator ni selalulah digunakan untuk patient yang SOB. Kalau nak start untuk BIPAP, doktor akan guna ni lah. Okay. Okay, sekarang ke ventilator yang seterusnya, Hamilton T1. Ada satu unit di dalam jabatan. Okay, ini pun boleh digunakan untuk patient adult, pediatric dan unit. Gas oksigen yang supply adalah hanya oksigen sajalah, dia tak ada air. Untuk tadi volume adalah adapt dengan pitch. Okay, dan unit. Okay, ni unit ni kena tukar tubing lah, sama lah macam lain. Okay, ni dia punya layout untuk Hamilton. Okay. Nah, untuk baca pit play tu, kita kena pergi ke ni lah, screen. Dia tak boleh, dia tak akan appear pada yang empat ni lah. Empat screen ni sebelah kiri ni. Jadi kita kena tekan pada monitoring, pergi pada general, baru kita boleh nampak dia punya pit plate tu, bacaan dia. Sama juga, ini pun kena tekan lah, inspiratory hole, baru kita boleh baca. Okay. Okay, ni Hamilton T1 yang sama juga, dia punya setting dia, dia ada volume, pressure dengan non-invasive lah. Okay. Volume control pun dia ada tiga lah, CMV plus, SIMV plus dengan apa, VS.
Okay, pressure control. Okay, dia ada PCB semua lah. And invasive, kita ada MV lah. Okay, ini adalah layout screen untuk value monitoring lah. Okay, T1. Okay, ni yang tadi lah yang saya beritahu tadi yang untuk kita baca lapis breaker. Sama je lah. Okay. Okay, ni untuk Hamilton T1 ya. Untuk kita baca graph dia lah. Okay, graph patient data ni waveform. Okay, ni waveform kita tengok sama ada kita, waveform kita baca yang dia masa patient masa sambung pada pesakit tu, dia akan flow waveform yang belah depan tu lah. Screen, main screen. Dia boleh baca flow, value, volume. Dua je lah. Okay, kalau untuk tengok loops, ni dia punya loops lah. Okay, pressure, volume, pressure flow ataupun flow volume. Okay, kita tak tengok dia punya loops. Okay. Okay, ni untuk ventilator Mona T60 lah. Yang ada di dalam jabatan sekarang, kita ada sebanyak 16 unit kita ada. Okay. Okay, monitor ventilator ni boleh untuk adult jangan children over 6 kilo lah. Kurang pada 6 kilo kita tak boleh nak buat lah. Ini ventilator ni tak boleh nak buat untuk ventilator lah. Okay. Dia boleh digunakan untuk di daratan dan di air transport. Dia boleh digunakan lah. Okay. Dia hanya menggunakan oksigen supply je lah. Dia tak ada air lah. Okay. Kerana oksigen supply dia menggunakan 100% oksigen lah. Cuma FO2 je lah yang akan di setting nanti berapa banyak yang nak digunakan. Okay, ventilator mode ni ada ni lah. Ada 4 lah. Volume control, pressure support dengan spontaneous. Okey, setiap pecahan ni adalah nanti dia punya ni. Kena tengok VCC ni, NIV. Okey. Okey, ni dia punya layout. Layout untuk mengenal T60 ya. Okey, sini. Ni nanti sama juga layout ni. Kalau macam apa-apa problem berkaitan dengan alam, semua akan appear kat sini lah. Yang ni button silent lah. Okay. Okay, ni setting. Parameter. Parameter ni akan berubah ikut mode yang kita select. Okay. Ventilator mode nanti. Macam ventilator mode ni, macam ni lah. Dia ada SIB semua. Okay. Bila you select dia punya mode, parameter ni akan berubah. Tak semua parameter sama lah. Okay. Okay, untuk parameter tepi ni sebelah kanan saya ni, okay, parameter ni boleh diubah lah ikut apa yang kita nak. Tapi semasa apa ventilator ni digunakan bersama pesakit, okay, dia ada FO2, kan ada volume. Okay, you nak boleh letak piplet, pipik. Kalau you nak ubah, you nak letak VTE dengan VTI, apa tadi volume expired dengan toilet volume expired pun boleh letak lah kat sini. Okay, benda ni boleh berubah. Okay, yang bawah ni, ni dia punya mode yang you select lah. Okay. Okay. Okay, ni untuk Mona T60 yang parameter yang ni lah, measure yang kita boleh baca lah. Dia ada minit volume semua. Okay. X5, kita ada volume VPE lah. Okay, frekuensi semua. PP, AW, P min semua lah. P plato semua boleh kita baca lah. Curve. Okay, curve ni ni lah. Kalau dia sama ada you nak baca pressure time ataupun flow time ataupun volume time. CO2 ni adalah option. Okay.
saya untuk Drago Ocelot 3000 plus. Okey, ini kita ada dua unit di dalam jabatan. Okey, ini Drago Ocelot 2000 plus can be used for adult dan pets sajalah. Unit tak boleh guna. Oksigen supply dia menggunakan oksigen saja. Kita ada volume dia 500 hingga 2000 mil lah. Okay, ventilator ni kalau you on, you pasang dengan dia punya TV, you can select lah untuk adapt as possible hose ni. Kalau tak, nanti dia akan keluar alam beritahu yang you punya apa, yang hose tu tak sesuai ke ataupun volume tu nanti macam tak achieve apa yang berterik ni lah. Sebab kali tak select dia punya depan ni, hose selection ni. Okay, ini dia punya mods untuk ventilator lah. Kita ada volume control AC, SIB lah, sepatutnya CPAP, pressure control bypad. Okay, ini dia punya layout. Okay, dia punya button on, off. Okay, ini punya setting lah. Kita ada volume, kita ada volume ni bila you pusing dia punya tombol ni, dia akan keluar dekat bawah ni nanti berapa dia punya setting dari volume. Okay, ni punya frekuensi Emax dengan oksigen lah. Oksigen aku sama walaupun dia letak sini starting dengan 10 dengan 100, nanti bila you pusing die, dalam ni nanti akan baca. Okay, sini nanti dia akan appear berapa oksigen yang you ni. Okay, dia punya mode lah, IPPV, CPAP, SIMB, SIMB, RSP. Okay, ni dia punya, nak tengok dia punya setting, ni nak tengok dia punya ni lah, measure value kat sini. Okay, ini nak tengok curve, curve ni akan tukar ni lah. Okay, ni button alarm lah, ni untuk silent, ni untuk reset. Okay, ini is battery hole. Okay, okay, itu tadi untuk ventilator 3000 plus. Okay, sekarang ke ventilator Zul, dikenali sebagai EMP plus. Okay, okay, ventilator ni kita ada 3 unit EMP plus dan 1 unit AEV. Okay, beza. Okay, nanti kita tengok beza dia. Okay, ni AEV. Okay, AEV design for ventilator support, dia ni ambulance transport lah, sama lah, dia berada untuk transportation. Okay, ventilator mode dia, dia ada 3 mode saja. AC control, CPAP with pressure support dengan bi-level. Bi-level ni adalah bypad lah. Okay, beza dengan EMV, dia ada SIMB mode, Synchronous Intermittent Mandatory Ventilation mode. Kalau AEV tak ada. AEV kalau nak pakai, kena pakai AC mode. Okay, okay, dia punya message area, area pressure dengan flat waveform. Okay, ni dia punya display dia. Okay, ni parameter yang untuk you apa, kalau macam ni, ni yang passion punya, yang warna apa, numbering dia tak gelap ni. Kalau yang gelap ni, yang kita boleh setting. Okay, okay, ni dia punya, ni lah apa dia punya item yang dibaca. Ni dia punya share icon area ni, ni maksud dia bukan khabar masjid. Kalau nampak, nampak macam apa, khabar ni, nampak macam masjid ni, tapi bukan, ni untuk charging. Okay, menunjukkan bateri tu tengah charge. Ini indikator bateri, ini silent. Okay, ini yang wave lah, message area untuk wave nya, waveform. Okay, ni ya, ni untuk EMV. Okay, sama je macam AV, cuma dia punya mode dia ada tambahan SIMB.
Okay, dia punya ideal for use emergency with virtual and transport. Okay, EMB ni dia boleh buat air transport. Dia macam Monal tadi. Okay. Okay, MRI portable ni untuk dalam jabatan kecemasan kita ada satu unit lah yang ada line. Dekat EMB tu ada satu line warna kuning, stiker warna kuning keliling tu. Itu dia tulis MR. MR tu adalah MRI portable lah. Okay. Satu lagi beza dia dengan AEV, dia ada apa ni untuk ni, untuk kita baca P plate tu dekat button ni, button ni kita boleh baca P plate tu lah. Okay. Kalau EMV, kalau AEV tak boleh lah. Macam ni AEV dia tak ada, dia hanya untuk bagi spontaneous breath rest ni. Okay. Ini ni lah. Okay, mode dia kat sini. Dalam ni. Kita tekan button sini. Nanti dia akan hitam. Dia akan hitam macam ni. Kita pusing ni. Button ni. Dia akan tukar lah. Sama ada nak si SIMP ke, CPAP, AC, variable. Okay. Kalau untuk AEV, dia tak ada SIMP. Dia ada CPAP, AC dengan variable je. Kalau EMV plus, dia ada SIMP. Okay. Tensor dia. Okay, button ni semua boleh tekan lah. Okay, ada function ni semua. Okay, you nak select apa. Kalau you nak pakai variable, you tekan button ni, nanti dia ada parameter yang you nak set, yang you nak set dekat sini lah. Parameter. Okay, ni untuk AV dan EMV. Okay, ni seterusnya ventilator Philip Respironic Trilogy Evo. Okay, ventilator ni kita ada dua unit. Okay, sumbangan semasa darurat lah untuk COVID punya. Okay, pasien boleh, ventilator ni boleh pakai untuk ni lah, adapt dan fit. Unit tak boleh lah. Okay, dia gas yang digunakan adalah oksigen saja. Okay, dari volume dia 35 hingga 200 mil. Ni menggunakan dua lim. Sebab ventilator ni kita boleh pakai single lim. Untuk monitor dynamic plateau pressure. Okay. Okay, ini adalah dia punya mode yang terdapat dalam ventilator ni lah. Kita ada PSV, MPV, volume control, SIMV, volume control, SIMV, pressure control. MPV ni mouthpiece lah, mouthpiece ventilation. Mouthpiece ventilation ni macam untuk apa? Pasien yang sedar. MPV, mouthpiece. Okay, ni dia punya lah, assist control. Assist control ni lah, assist control sama je ni punya mode. CPAP. Okay, CPAP mas. Okay, ni spontaneous lah. Okay, untuk sekarang kita pergi pada ResMed. ResMed kita ada 15 unit lah. ResMed Astral 150 kita ada 15 unit. Dalam jabatan ni pun kita dapat semasa COVID lah, sumbangan. Okay, indicate for patient over 5 kilo lah. Pitch saja lah, boleh guna unit tak boleh pakai. Okay, tadi volume dia untuk adapt 100 hingga 2500 lah. Okay, ResMed ni dia punya, dia tak pakai oxygen supply, dia hanya menggunakan oxygen supply low pressure. Dia tak pakai high pressure macam benda-benda lain yang ada apa oksigen tubing tu warna putih. Okay, dia hanya pakai low pressure. Lepas tu belakang tu cocok pakai oksigen tubing dan pergi pada regulator oksigen. Gunakan flow meter oksigen 15 untuk yang 30 liter. Okay. Ini adalah ventilation mode dia yang boleh digunakan lah. Mode-nya ada dalam ResMed. Okay. Dia ada CPAP, dia ada ACV, PACV ni lah. Ni pressure, SIMV, volume SIMV, pressure support. Ini dia punya layout screen lah. Kita pakai ACV lah.
ni gambar head up, ni gambar jenis tubing, ni modes yang kita gunakan. Okey. Ni untuk kita monitor. Bila kita tekan monitor, dia akan keluar lah. Apa ni? Bila kita tekan waveform, dia akan keluar waveform ni. Di sebelah ni. Waveform ni yang boleh baca lah pressure dengan flow dia. Okey. Kita boleh set peak juga. Ini pun kita boleh masuk. Okey. FL2 ni. Okey, FL2 ni. Bubuh. Atas flow yang kita pusing pada flow meter. Okey. Kalau kita nak dia 100%, kita kena naikkan flow meter tu dalam 30 liter ke atas lah. Okey. Untuk kita turunkan dia punya FO2 ni, kita kena dive, apa? Pusingkan dia punya flow meter tu lah. Turun-turunkan, nanti dia akan appear kat sini. Berapa oksigen FO2 dia. 50% ke 60% ke kat sini lah. Okey. Okey. Okey, seterusnya ventilator, transport ventilator Wiman. Wiman ni kita ada 4 unit lah. Okey. Wiman, Medumat, standard. Okey. Okey, Wiman, Medumat standard tu can be used for land and air transport lah. Sama lah. Kita dah ada tiga jenis ventilator yang boleh digunakan untuk air transport. Wiman, kita ada Monal dengan kita ada Zul, okay, untuk buat air transport. Okay, FO2 dia air mix. Sebabnya FO2 untuk ventilator ni hanya pakai air mix, no air mix. Okay. Dia punya oksigen pakai oksigen lah. Gas dia pakai oksigen lah. Oksigen saja. Jadi volume dia antara 50 hingga 2000 mil. Okey. Ni dia tak boleh baca lah. Dia tak boleh baca peak rate tu lah. Sebab ni akhirnya adalah dia punya ventilator mode lah. LPPV, CRP, RSI, CPAP dan demand lah. Okey. Ni dia punya mode. Okay. Ni punya button lah. Bila you select, you tekan dia pun, pusing dia punya ni, you kena tekan balik ni baru dia akan pergi pada setting dia. Okay. Ni punya lah. Dia boleh untuk infant. Infant ni child emergency, child dengan adult lah. Okay. Ni dia hanya ada mix. Mix dia akan jadi 50-50 lah. Kalau no mix tu dia jadi 100% oksigen. Okey. Dia hanya boleh pakai dua tu jelah. Dia punya setting untuk oksigen. Okey, seterusnya pada ventilator untuk transport oksimet. Oksimet ni ada dua unit lah dalam jabatan. Okay, intent for use in unit it's an adult patient. Gas yang digunakan adalah oksigen saja. Okay, ini adalah pipe lah. Ini adalah pipe patient dengan dia flow sensor, dia flow sensor dia asing ya. Tak semua sama yang boleh digunakan. Okay, ini modes yang terdapat lah dalam untuk setiap pipe patient lah. Unit, dia ada PLV lah, SIMV semua. Ok, dia ada pressure. Ok, sebabnya biasa dia akan gunakan untuk pressure lah. Dia takkan monitor untuk volume. Ok, PCV macam adapt, dia ada adapt dengan pitch, dia ada volume. Ok, itu untuk oximet. Seterusnya adalah ventilator parapet. Parapet ni dia lama lah untuk transportation punya ventilator. Dia punya layout. Okay.
kira off on. Ni off on. Okey. Ventilator ni untuk kegunaan adult dengan children, infant lebih 5 kilo. Kurang 5 kilo dia tak boleh gunakan lah untuk para pet. Okey, satu lagi dia MRI compatible. Okey. Parameter ni set by clinician adalah frequency, tidak volume dengan FO2. FO2 pun dia pakai MX 100% or MX. Or MX. MX ni dia macam separuh-separuh lah. 50-50. Oksigen 50, air 50. Okay. Ventilation mode adalah CMV dan demand. Continuous mandatory, apa? Mandatory ventilation lah. Okay. Okay, ni dia punya layout. Oksigen ni, kalau bila you cucuk pada tank, regulator dia akan jadi warna putih. Itu kawan putih yang merah ni. Okay. Nah, ni you off, on. Okay, ni alarm pressure lah. Alarm pressure ni, kalau macam ada blockage kat saluran tubing ke ETT pesakit, dia akan naik lah. Pressure ni akan naik sampai 40. Okay. Biasanya kita akan setiap 40 lah. Okay. Lepas tu frekuensi ni rate lah. Lepas tu ni dia punya tadi volume. Dia sebenarnya ada color coded ni. Color coded ni yang merah ni untuk adult, biru untuk kids, yang ni untuk unit child. Dia dah tulis lah. Okay. Okay, ventilator yang seterusnya adalah ventilator baby pack. Kita ada satu unit dalam jabatan. Okay, ni untuk yang kegunaan untuk unit lah. Unit dan infant daripada kosong hingga 20 kilo. Jadi volume ni pun dalam kosong hingga 330 mil. Okay. Dia punya ventilator mode dia adalah CMV, CMV, IMV, CPAP lah. Okay. Ini dia punya layout dia lah. Okay, ventilator untuk baby pack ni, dia ada dua oksigen, dua gas yang digunakan. Satu digunakan air dengan oksigen. Okay, untuk baby pack ni memang wajib ada air lah. Okay. Okay. Dia ada yang biru ni untuk oksigen, yang belakang ni untuk air. Okay. Ni adalah dia punya yang kita nak setting lah. Okay. Okay, ni dia punya apa ni, fungsi dia punya ni. Okay, oksigen, medical air, medical apa, oksigen dengan air ni untuk apa, tubing lah, patient masuk, patient keluar punya ni. Yes. Okay, ni yang setting saya lah, saya cakap tadi. Ni dia punya mode duduk sini lah. Dia ada function CMB, PIP, CMB, active PIP ni. Duduk kat sini. Okay. Nah, ni PIP. Button untuk PIP. Ini button untuk oxygen control. Okay. Inspiratory control, inspiratory control. Ni IE lah. Ini IE. Okay.